Mahasiswa Universitas Bung Karno melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari Selasa 17 November 2020. Mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi ini tidak hanya menyampaikan orasinya. Pada aksi ini, mahasiswa melakukan bakar ban bekas dan mahasiswa mengatakan akan terus melaksanakan aksi unjuk rasa sampai pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan. Dalam aksi ini, mahasiswa juga melakukan teatrikal dengan berpakaian putih bercak merah. Setelah sempat bersih tegang dengan pihak kepolisian, akhirnya mahasiswa mematikan pembakaran ban tersebut. Dari Jakarta, Ahmad Fauzi dan Oki Rizki, Tribrata TV, salam Tribrata.